Yaya, kita Shen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Nah teman-teman, hari ini Bunda mau kasih kejutan buat Kak Yaya. Untuk nanti Kak Yaya sepulang sekolah Kak Yaya. Nah, tadi malam Bunda udah nyiapin kejutannya. Sekarang kita siapin aja ya kejutannya sambil nunggu Kak Yaya pulang sekolah. Yuk, kita siapin. Nah, ini dia teman-teman kejutannya. Kira-kira apa ya? Nih, warna apa ya ini, silver. Nih teman-teman. Nih, kejutan buat Kakak Yaya. Nanti kita buka setelah Kakak Yaya pulang sekolah ya. Teman-teman, kita nyiapinnya di bawah aja ya sambil nunggu Kak Yaya pulang. Yuk. Nanti kita siapin kejutan ya buat Kak Yaya, oke? Mana? Ah, nanti punya Dupi juga ada. Nanti buka, nanti buka bareng sama Kak Yaya ya. Apa? Iya, nanti kita buka bareng sama Kak Yaya. Kejutan buat Kak Yaya. Kayaknya lama ya, belum datang juga ya, belum pulang sekolah juga ya. Tunggu aja deh. Udah. Udah pulang sih sih. Ini tunggu sih. Ah, nanti sekolah belajar apa? Belajar mewarnai. Apa? Belajar mewarnai harimau. Belajar mewarnai harimau bisa. Ini apa Bunda? Ah, ini apa ya? Iya bentuknya kayak telur ya. Ini Bunda bikin kejutan buat Kakak Yaya. Mau kan? Boleh. Mau buka yang mana dulu? Ini warnanya apa sih? Warna-warni. Ini warnanya silver ya? Bentuknya kayak apa Kak? Waduh, ada yang pink. Ada yang pink. Oh, coba dibuka apa ya? Ah, ini apa? Bisa kan? Bunda bantu ya. Gini. Nah, ayo. Dihitung ya, sama Bunda ya. Nah, sekarang kita buka ya. Tapi ini Bunda pindahin dulu. Nanti kita siniin hasil isinya. Oke, Ajumi sama Kak Yaya siap. Oke, 1, 2, 3. Wah, apa ini isinya Kak Yaya? Berdiri dulu sayang. Wah, licin. Ada apanya teman-teman? Ada isinya. Tapi yang Ajumi belum. Buku mau buka sendiri? Iya, buka ya. Ah, ini ya, Dupi. Wah, ada apa? Ada apa isinya? Yang aku masih lunak. Ada bonekanya, ada boneka lolnya. Aku lupa. Lihat teman-teman lucu ya. Iya, berdua. Nih, bagus kak. Bagus aja. Senang? Senang banget dapat kejutan dari Bunda. Nah, berhasil ya kejutan bundanya. Boleh, boleh. Buka saya. Wah, dipecahin sama kakak. Wah, diambil. Ambil lolnya. Bisa? Yeay. Ajupi juga. Ajupi juga dikeluarin. Ya Ajupi, ini. Ya Ajupi. Dibantuin. Wah, dibantuin sama Kakak Yaya. Bucah. Ini warna merah. Ini yang warna putih. Ini kita buka satu lagi. Boleh. Satu, kayaknya satu. Wow, apa itu? Biru. Coba diliatin. Wow, warna biru teman-teman. Ajupi buka lagi tuh warna apa Ajupi? Sobekin aja. Hijau. Wah, hijau. Warna apa ya? Wah, biru juga. Sama kayak Kak Yaya.
Kira-kira isinya lagi ngapain ya awalnya? Ayo, kira-kira lagi ngapain? Susah. Cariin dulu. Oke. Kira-kira lagi ngapain ya? Wah! Bagus, lucu ya kak. Nih kayak lagi ada di bola kristal teman-teman nolnya. Nih bagus. Ayo sekarang kita tumpahin dulu ke situ. Aduh sayang, bagus ya kak ya. Yo sekarang mau diapain itunya? Bucat. Jangan, bagus. Sayang. Sayang. Udah di situ lolnya. Sekarang yang warna apa kak? Hijau juga. Tidak. Ya satu lagi. Rumahku dirusak sama kakak Yaya. Tidak. Ya. Ada berapa kalau ini kak? 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, ada 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, ada 5. Gimana suka gak kejutan ini kak ya? Suka bunda. Nah teman-teman, mau tahu gak cara bikin LOL X Surprise-nya? Nah semalam bunda bikinnya caranya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, mau tahu nggak cara bikin LOL Surprise yang tadi bunda kasih ke Kaya ya? Ini dia caranya teman-temannya. Kita lihat dulu bahan-bahan yang harus disiapinnya. Nih ada cetakan telurnya. Terus ada boneka LOLnya teman-teman. Nih ada pipet buat nanti ngisi jelinya ke cetakan telurnya. Ada pewarna, di sini bunda punya pewarna ungu, hijau, merah sama kuning ya teman-teman. Terus ada jelinya, bahan utamanya sama air teman-teman. Sekarang kita mulai aja ya cara bikinnya. Yang pertama-tama teman harus siapin wadah teman-teman. Nah karena ini cuma buat mainan, jadi kita nggak usah pakai gula ya, cukup jelinya aja. Jelinya kita masukin teman-teman. Kalau untuk cara pembuatannya sih sama aja kayak teman-teman bikin jelly buat dimakan. Yang pertama masukin jelly, terus kita masukin air ya teman-teman. Diaduk dulu sampai rata teman-teman. Nah setelah air dan jelinya tercampur, baru kita masak ya. Nah di sini bunda masih mau pakai kompor mini teman-teman. Nah setelah kompornya nyala, apinya sudah merata, baru kita masak ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai mendidih teman-teman, sampai ada letupan-letupan ya. Nah teman-teman, ini sepertinya udah matang ya. Jadi kompornya kita matiin dulu. Kita kecilin ya apinya. Kita angkat. Nah sekarang kita bagi ya teman-teman. Hati-hati panas ya. Kalau teman-teman belum bisa, harus minta bantuan orang tua ya. Nah ini udah bunda bagi ke dalam 3 mangkuk ya. Sekarang kita kasih pewarna ya. Bunda mau kasih warna kuning dulu. Sedikit aja ya teman-teman.
Nah, teman-teman, setelah kita bagi di dalam 3 wadah dan dikasih pewarna, kita masukin ke cetakan telurnya ya. Boneka LOL-nya juga sama, kita masukin. Nih, seperti ini. Setelah itu, ini batasan telurnya. Kita kasih solasi ban biar nanti jelinya nggak tumpah-tumpah ya. Setelah ini kita masukin jelinya ya, pakai pipet teman-teman. Kita pakai yang merah-merah ya. Isi sampai penuh ya teman-teman. Nah, untuk ini semua bisa teman-teman lakuin di semua telurnya ya, cetakan telur sampai warna yang teman-teman mau habis. Nah teman-teman, setelah jelinya terisi penuh semua di dalam cetakan telurnya, lalu nanti kita masukin ke lemari pendingin ya. Setelah itu proses pembuatannya selesai teman-teman. Nah gimana teman-teman, mudah kan cara bikinnya? Di rumah teman-teman bisa praktekin juga. Semoga terhibur ya teman-teman sama video kayak kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum teman-teman. Dadah. Wah, serius banget. Dadah dulu sama teman-teman. Bucat. Bucat.